Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kerah Shanghai. Kawan-kawan simak step by stepnya, semoga dapat difahami dan dipelajari dengan baik. Kita simak tutorialnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan semuanya dengan baik. Kali ini saya akan membuat tutorial pola kerah Shanghai untuk jenis baju dress kombinasi dengan brokat, batik ya, batik kombinasi dengan brokat. Dan ini kerah Shanghainya dari batik, nanti akan kita tempel di bagian body atas yang memakai brokat ya. Semoga saya bisa menyampaikan semua step by stepnya dengan baik dan bisa dimengerti oleh kawan-kawan semuanya, oke? Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi untuk terus berkarya. Nah, ini adalah proses awalnya ya. Setelah dipotong, ini ada lemnya ya, ini staplek ya. Kita tempelkan dengan setrikaan. Polanya adalah pola ini ya, pola Shanghai, kerah Shanghai ini. Oke. Nanti kita akan lanjutkan untuk tutorialnya ya. Simak terus. Oke, kawan-kawan semuanya, sekarang saya akan memulai untuk proses menempelkan kain stapleknya ya. Ini ada lemnya, yang ada lemnya kita tempelkan di kain. Nah, untuk coraknya itu selera kawan-kawan semuanya ya. Saya lebih condong ke lurus seperti ini aja, biar lebih mudah ya. Lalu kita mulai tempelkan dengan setrika. Kalau staplek nggak usah pakai uap ya, cukup dengan setrika panas biasa manual itu bagus hasilnya. Kalau dengan uap justru nggak terlalu bagus nempelnya ya. Terus lakukan ini sampai benar-benar menempel dengan baik ya. Karena kalau dari awal itu kurang mateng nempelnya, itu nanti saat sudah jadi sehari dua hari saat dipakai itu bisa banyak yang ini terlepas ya, itu nanti kualitasnya bisa menurun jelek. Jadi harus benar-benar mateng dulu untuk stapleknya ya. Nah, setelah ini sudah menempel, jadi kalau bisa biarkan dulu ya, jangan di ini, biar sampai dingin dulu. Kalau kawan-kawan punya papan, pakai papan ya. Satunya sama ya, seperti itu ya prosesnya ya. Nah, ini untuk bagian lapisan kerahnya ya.
saya menggunakan Kubner. Kawan-kawan bisa menggunakan Vislin atau Tricot ya. Kalau saya kebetulan yang adanya Kubner, jadi saya pakai Kubner biar lebih bagus juga hasilnya. Nah, kalau untuk Kubner, untuk kawan-kawan yang punya setrika uap itu lebih bagus. Kalau saya belum punya setrika uap, jadi manual ya, disemprot baru disetrika seperti ini. Nah, untuk Kubner, Tricot, yang sejenis-sejenis itu biasanya harus disemprot atau dengan setrika uap ya. Kalau belum ada setrika uap, disemprot seperti ini, itu baru nempelnya bagus. Kalau tanpa uap atau disemprot air, itu kurang bagus nempelnya. Itu kebalikan dari staplek ya. Kalau staplek ada uapnya kurang bagus. Kalau selain staplek itu harus ada uap atau disemprot. Nah, hasilnya bagus tuh seperti ini. Oke, nanti satunya juga sama ya. Ini satunya sama seperti tadi prosesnya. Yang ini sama seperti ini prosesnya ya. Kawan-kawan terus simak dan ikuti step by stepnya agar mudah difahami, lalu dipelajari dan dipraktekkan ya. Oke, kawan-kawan semuanya, sekarang saya akan mulai untuk proses jahit. Nah, diawali dengan kita potong dulu di bagian bawah ya. Kita potong secukupnya ya. Nanti kan ini akan kita lipat. Oke, ini sudah kita potong. Lalu satunya juga sama ya. Nah, untuk langkah yang pertama, jika kawan-kawan ingin ininya rapi, kawan-kawan bisa som jelujur aja ya. Jadi nggak ada dua double jahitan di sini. Di sini jelujur. Keliling. Nah, saya akan jelujur ininya. Saya akan skip untuk jelujurnya ya, biar lebih cepat ya. Oke, kawan-kawan, ini saya mau mulai jelujur seperti ini ya. Harus persis di sini. Kita lipat. Ini hanya untuk pegangan ya, jelujur aja ya. Jadi kawan-kawan bebas bisa mau memakai cara ini boleh, mau cara yang disetrika juga boleh. Atau bila perlu pakai cara yang di stick bisa dikasih jahitan di sini ya. Nanti jahitannya ada dua ya. Kalau pakai jahitan, nah saya biar nanti saat di luarnya jahitannya kecil ya. Yang kecil aja, nggak ada yang gedenya. Kalau kita jahit nanti biasanya ada double jahitan di luarnya. Nah, lakukan seperti ini terus sampai ke ujung. Satunya juga sama ya. Kita skip aja ya. Oke, kawan-kawan semuanya, ini udah saya jelujur ya semuanya, kanan yang kirinya juga udah. Ini jelujur ya. Ini kenapa saya jelujur? Agar kalau dengan jahitan kan nanti ada double jahitan. Nah, saya nggak mau biar rapi, cukup satu jahitan aja di luarnya. Jadi saya gunakan cara jelujur seperti ini ya. Dan sekarang kita akan mulai untuk proses menjahit dengan lapisannya ya. Oke, ini aja cukup. Sekarang kita akan mulai jahit dari sini, keliling sampai ke sini ya. Untuk kawan-kawan yang sering bermasalah jahitan atas, kain atas selalu panjang daripada bawah, caranya seperti ini ya. Bawah kita tarik sedikit, atas kita kendorkan sedikit aja.
Maksudnya nggak ditarik atas ya, biarin aja. Bawah kita tarik ya. Oke, setelah seperti ini, kita akan gunting kecil ya. Guntingnya harus rata, jangan besar kecil. Itu juga ada efek juga nantinya. Jadi gelombang di dalamnya tidak rata nantinya. Karena ini kan nanti akan dibalik ke dalam. Jika kawan-kawan ingin lebih bagus, boleh di bagian yang melengkung ini gunting-gunting kecil, catrekin ya kalau bahasa lumrah sehari-hari jahitnya. Nah, setelah seperti ini, jika kawan-kawan mau di stick bisa di bagian ini, tapi agak sulit ya. Nah, jadi dibiarkan seperti ini, nanti kita gosok aja ya. Nah, seperti ini nanti kita setrika. Satunya prosesnya sama ya, dari sini. Seperti ini ya, sama prosesnya dari sini keliling seperti tadi ya. Oke, nanti kita langsung ke setrika aja ya. Oke, kawan-kawan semuanya, ini sudah saya jahit. Nah, yang satunya juga udah ya, kita balikan seperti ini. Jika mengguntingnya rapi, ini akan otomatis rapi ya, bulat banget ya. Jadi mengguntingnya pun benar-benar ngaruh ya. Nah, sekarang saya akan mulai proses untuk setrika. Jangan lupa yang nggak pakai setrika uap harus disemprot dulu ya. Nanti setelah ini saya akan lanjutkan untuk tutorial pasangnya ya. Nah, ini seperti ini, nanti ini digunting 1 cm lebarnya. Satunya juga sama. Ini luar, ini dalam ya. Yang digosok dalam dulu biar kalau selain batik biasanya suka mengkilap, jadi dalam aja dulu yang digosok. Udah kebiasaan juga sih. Hasilnya seperti ini. Nah, sebelum dijahit ini akan kita gunting dulu 1 cm ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk proses jahitnya ya. Oke, semuanya sampai di sini dulu tutorial cara membuat kerah Shanghai-nya. Besok akan saya lanjutkan dengan tutorial cara menempelkan kerah Shanghai ke body tiluk brokat yang seperti ini ya. Oke, kawan-kawan semuanya, semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya, Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.